Oh hai, kat rumah ada banyak pisang. Kat rumah saya pun banyak. Tapi alangkah lagi seronoknya kalau kita dapat buat cukoduk pisang. Selamat datang ke dapur fancy. Pertama sekali kita lenyitkan 4 biji pisang. Kemudian kita tambahkan setengah cawan tepung gandum, 1 sudu tepung beras. Jika adunan itu nampak keras, jangan tambah air, tapi tambahkan lagi pisang. Masukkan 2 sudu gula, sedikit garam. Kemudian kita gunakan jari jemari saleh untuk menggoreng. 1, 2 dan 3, maka siaplah cukoduk kita. Untuk cantikkan lagi hidangan, kita gunakan caramel sauce. Kita cuma perlu Allah tertarik. Letakkan cukoduk tadi, kemudian sedia untuk dihidang. Dengan itu, I wish you all selamat menjamu selera. Bye.